ikut di film studio dan saya di situ berperan sebagai pemilik hotel Asia yang mana banyak yang singgah untuk meliput agresi militer pada saat itu. Dan saya selalu menghibur tamu-tamu saya dengan menyanyi dan diiringi oleh ukulele ini. Sebagai persembahan ada satu lagu yang di film studio yang berjudul Kopi Susu. Dari pertama memang saya menulis bukunya. Jadi buku catatan harian Sugiyo Pranoto ini kan sebuah buku sejarah. Jadi pada satu sisi merupakan sebuah peristiwa sejarah dan di dalam sejarah balita Republik Indonesia dari tahun 46 sampai tahun 50 itu ibu kota RI ada di Yogyakarta. Nah, catatan harian itu terkait di sana. Ini menjadi dasar filmnya. Yang kedua, film itu sebuah produk budaya, karya budaya. Sehingga sebagai karya budaya, dia merupakan kerja bersama dari berbagai pihak. Jadi bukan sebagai sebuah usaha kristenisasi, tetapi justru berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan. Maka misalnya tadi saya mengemukakan ada satu surat yang ditulis dari seorang ibu di Turen tahun 49.
dia mengomentari wawancara Sugio di koran Belanda itu pada wilayah keadilan, pada wilayah kebenaran. Jadi wilayah-wilayah nilai manusiawi yang memang diperjuangkan pada saat itu.